baju lebaran Hasan dan Hussein. Hasan dan Hussein tidak memiliki pakaian untuk lebaran, sedangkan hari raya sebentar lagi datang. Riwayat yang memilukan ini dinarasikan oleh Ibn Syahir Asyub dari Ar-Ridha dan dinukil oleh An-Naisaiburi dalam kitabnya Al-Amali. Mereka bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, anak-anak Madinah telah dihiasi dengan pakaian lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak menghiasi kami?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Baju kalian masih di tukang jahit." Malam hari raya tiba, sementara pakaian baru belum juga terlihat, sehingga dua pemuka pemuda surga itu bertanya lagi kepada ibunya. Sayyidah Fatimah menangis karena tidak memiliki uang untuk membeli baju buat kedua buah hatinya itu. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Sayyidah Fatimah menghampiri seraya bertanya, "Siapa?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Pintu dibuka dan tampaklah seorang membawa bingkisan lalu memberikan kepada Sayyidah Fatimah. Beliau membuka bingkisan tersebut dan di antaranya terdapat dua gamis, dua celana, dua mantel, dua sorban dan dua pasang sepatu hitam yang semuanya terlihat indah. Lalu Sayyidah Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan mereka busana indah hadiah tersebut. Kemudian Rasulullah datang dan melihat kedua cucunya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang indah. Dengan senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong keduanya dan menciumi mereka dengan penuh kasih sayang. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Apakah engkau melihat sang tukang jahit tersebut?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Ya, aku melihatnya." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan, sang penjaga surga."